Inilah sosok Steven Rumangkang, pria yang dijodohkan dengan Angelina Sondag baru-baru ini. Angelina Sondag dijodohkan dengan Steven Rumangkang berkat ulah Vena Melinda saat keduanya berbincang dalam podcast YouTube. Sebelumnya Angelina Sondag memang sempat dikabarkan dekat dengan Steven Rumangkang pada tahun 2004 silam. Namun kala itu hubungan mereka diwarnai oleh gosip tak sedap lantaran Angie dituduh menjadi orang ketiga antara Steven dan seorang penyanyi Denpasar Moon, Maribeth, yang dituding hanya memanfaatkan Steven untuk bergabung di parlemen. Akan tetapi Angelina Sondag dan Steven Rumangkang yang diketahui sama-sama sudah single atau sendirian tak memiliki pasangan kini kembali dijodohkan dan membuat ibu dari Keanu tersebut tersimpu malu. Lantaran hal tersebut, banyak pihak yang kini merasa penasaran dengan sosok Steven Rumangkang. Steven Rumangkang diketahui merupakan mantan suami dari Angel Karamoy. Keduanya resmi berpisah pada tahun 2016 lalu setelah menjalani kehidupan berumah tangga selama 8 tahun. Kabarnya rumah tangga Angel Karamoy dan Steven Rumangkang bisa retak karena hadirnya orang ketiga. Angel Karamoy dikabarkan menjalin hubungan dengan Pasha Ungu beberapa waktu lalu hingga beredar foto mereka berdua. Atas pernikahan mereka, sejak 26 Januari 2008 silam, Steven Rumangkang dan Angel Karamoy dikaruniai dua orang anak yakni Lovely Maria Rumangkang, merupakan anak pertama, dan anak laki-laki Junio Mackenzie Rumangkang yang satu tahun lebih muda dari sang kakak. Beberapa tahun silam, Steven Rumangkang dikabarkan sempat menjalin kedekatan dengan Angelina Sondag. Hubungan yang terjadi pada 2004 silam itu pun disebut sempat diduga akan ke jenjang lebih serius. Bahkan Angelina Sondag sempat mengatakan jika kedua orang tua dari kedua pihak sudah mengetahui hubungan mereka. Namun menurut Angel, saat itu keduanya jarang membahas masalah hubungan yang spesial lantaran sama-sama sibuk bekerja dalam anggota legislatif Partai Demokrat. Mantan Putri Indonesia 2001 Angelina Sondag masih belum dapat mendeteksi dan meraba perasaan cinta sang kekasih Steven Rumangkang. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, Steven Rumangkang pun dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan aktris sinetron dan FTV Puy Brahmantia. Kabar tersebut berhembus setelah Puy memposting foto kebersamaan dan memperlihatkan kedekatan mereka. Dikonfirmasi perihal tersebut, Steven Rumangkang membenarkan bahwa dirinya memang memiliki hubungan spesial dengan Puy Brahmantia. Steven Rumangkang memang dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan Puy Brahmantia pun sempat membandingkan sosok sang mantan istri dengan kekasihnya ini dalam acara Rumpi No Secret yang dipandu host Fanny Rose. Hubungan mereka berjalan belum lama, yaitu sekitar 2 bulanan. Setelah saling kenal satu sama lain, Steven Rumangkang dan Puy Brahmantia merasakan adanya kecocokan satu sama lain. Keduanya pun memutuskan menaikkan hubungan dari pertemanan menjadi jalinan asmara. Steven Rumangkang memuji sosok Puy yang disebutnya sudah dewasa. Steven Rumangkang bukan orang biasa di internal Partai Demokrat. Dirinya diketahui merupakan putra dari VJ Rumangkang, yakni satu pendiri dari partai berlambang Mercy tersebut. Tak hanya itu, almarhum sang ayah pun dikenal sebagai pengusaha sukses asal Manado. Bahkan, VJ Rumangkang selaku ayah dari Steven Rumangkang kerap melontarkan gagasan bersih-bersih di tubuh Demokrat. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.